Assalamualaikum, Bunda. Hari ini kita mau masak kangkung ya, Bunda. Ini kangkungnya udah cuci bersih. Sama ini bumbunya ya, Bunda. Kita iris dulu ya. Bumbunya itu simpel. Bawang merah, bawang putih, sama cabai. Bun, kalau aku ya, Bunda. Gak usah banyak-banyak, dua bawang putihnya, dua siung. Kita iris-iris. Kalau aku irisnya gini, kecil-kecil ya. Bawang merah sama cabai, itu aja. Masak kangkung itu simpel, cepat. Siapa yang di sini suka kangkung, Bun? Anak-anak itu suka banget sama kangkung. Cabenya pakai 5 ya, soalnya suka pedes. Kalau Bunda suka pedes juga enggak, Bun? Oke, sudah selesai. Lalu kita taruh wajan ke kompor. Nyalakan api, lalu kasih minyaknya secukupnya saja. Oke, ini bumbunya ya, Ben. Kacangnya kecil-kecil, sama ini tuh kangkung yang sudah saya cuci bersih. Ini minyaknya. Kalau sudah panas, kita cemplung-cemplung. Cemplung-cemplung ya, Bun. Ini masak kangkung itu cepat. Sotelnya mana ini? Aku nggak ada sotel. Kita cari sotel. Oh, di sini. Sotelnya. Kita cemplung. Gosreng. Sampai baunya harum ya. Jadi sampai baunya harum ya. Baunya udah mulai harum, tapi tunggu dulu lagi ya, ini kangkungnya kecil banget. Kuningan, kita ambil sama ini, kita masukin kalungnya, ini udah kering banget,
masukin lagi. Dan langsung ya. Kering-kering. Kita bolak-balik ya. Kita bolak-balik. Jangan lupa kita kasih garam. Kalau lupa nanti mau enak karena dan batas garam secukupnya segini aja ya ini ya. Kita campur dulu sama garamnya tadi ya. Ini ada harum. Kita tambahkan gula pasir. Soalnya kalau aku masaknya gak pakai gula itu kalau enggak kasih kurang gitu tuh. Sedikit aja. Lihat. Sedikit. Bentar lagi dah matang, cepet kan kalau kan. Tinggal kasih penyedap. Maksudnya sesuai selera ya. Tinggal kita tes rasa. Selesai. Sedikit banget kan kalau masak kangkung tuh. Oke, sudah matang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.